bukan hanya terobosan, tapi saya ingin mengatakan ini lips lompatan yang luar biasa menyikapi perkembangan dunia yang begitu cepat dalam era globalisasi, era digital, informatika dan teknologi. Karena kita tidak ingin pemerintah kota sebagai mempunyai tugas pokok dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat itu tertinggal jauh. Saya ingin mengatakan seperti ini. Dalam dunia saat ini, itu muncul beberapa aplikasi. Aplikasi itu kan digital untuk menyikapi soalan-soalan yang ada. Nah, ini pemerintah kota harus merespon itu. Jadi kekuatan pemerintah itu bagaimana kita problem scanning dengan baik. Nah, terutama menyangkut pada hal-hal yang berhubungan dengan OPD masing-masing, misalnya transportasi. Transportasi itu, kita kalau kita hanya menggunakan manual atau analog, bukan digital, bagaimana caranya? Dengan luas kota wilayah, kesibukan, kemacetan. Makanya teknologi itu penting untuk mempermudah. Dulu kita kalau ingin bertemu harus dengan bertemu secara fisik. Tapi sekarang kan era digital, era internet, orang bisa berbicara walaupun dipisahkan oleh ruang dan jarak yang jauh. Nah inilah dengan adanya metaverse, Makassar menuju kota metaverse itu kita manfaatkan dengan baik sehingga bagaimana memberikan pelayanan sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan, terutama pelayanan umum itu bisa dicapai dengan baik gitu. Tidak seperti, ya harapan kita tidak ingin tertinggal jauh, karena kalau kita ingin maju sama dengan negara-negara maju, maka kita harus kuat di ilmu dan teknologi. Makanya siapa yang menguasai informasi, ilmu dan teknologi, maka bisa sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Artinya hari ini saya ingin mengatakan opportunity never come back again. Jadi kesempatan ini kita harus manfaatkan baik, karena harus kita siap menyikapi itu. Kita harus siap menyikapi itu dengan siap, harus, karena kita akan tertinggal. Siapa yang tertinggal oleh perputaran roda waktu, maka kita akan terlindas pada waktu tersebut.